Stasiun BNI City. Kawasan tersebut kini menjadi identik dengan adu gaya outfit yang nyentrik. Berangkat dari hal tersebut, kemudian muncul satu fenomena bernama Citayam Fashion Week. Apa ya istilah Citayam Fashion Week? Citayam Fashion Week berasal dari sekitaran Citayam dan Bojonggede. Berada di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, kini ramai dengan para remaja yang kerap berkumpul di sana. Sementara untuk kata Fashion Week, terinspirasi dari bagaimana penampilan remaja tersebut yang bergaya dengan outfit terbaik mereka. Rata-rata, kumpulan remaja tersebut berasal dari daerah Citayam dan Bojonggede. Adapun hal menarik yang menjadi sorotan adalah gaya berpakaian mereka yang khas. Ya, sepasang ini 50. 50. Ini kalau boleh tanya, ini harganya berapa aja nih? Ini waktu itu 700, Bang. Lihat dulu. Dari mana? Dari atas sampai bawah. Lupa sih harganya. Kalau yang ini 52. Sama ini 35. 52, 35. Ini 82. 8. Ya, sepasang ini 50. 50. 200. Penampilan khas dari mereka yaitu pakaian bertema monokrom dengan ragam aksesoris yang menghiasi sebagai pelengkap outfit, yaitu adu gaya antar remaja dengan outfit nyentrik nan kekinian. Semakin populer fenomena ini, semakin banyak pula remaja yang mendatangi sekitaran stasiun BNI City dengan outfit yang beragam. Diketahui, mereka juga kerap menggunakan outfit yang berasal dari distro lokal. Dari pakai jaket apa itu? Dari mana? Gak bujek. Bujek? Iya. Berapa harganya? 150. 150. Kaosnya? Berapa? 30-an ini. 30-an. Hoodie-nya mereknya apa? Hoodie-nya ya ini Ting. Ting. Ting ya. Nah. Tapi distro lokal ya? Iya, distro lokal. Berapa ongkong beli? Tas. 174 gitulah, sekitar 170-an. Gaya berpakaian yang khas dan unik dari kumpulan remaja di stasiun BNI City menjadi sorotan dengan berbagai pro dan kontra.